Yo. Kembali lagi di Oh Buzzer, obrolan bersama Buzzer Buzzer bersama saya Dokter Slam. Saya Dokter siapa? Dokter Zrel. Apa? Dokter Zrel. Zrel. Dan saya Dokter Ta doang. Bagus. Jadi di sini ya kita akan mengungkap obrolan-obrolan off the record yang mungkin teman-teman tidak tahu tentang rencana kita untuk membongkar mulut sumur dan juga membuka mulut sumur. Sungguh komedi Sang Coip adalah komedi filsafat, bro. Gak ada yang menandingi komedi Sang Coip, bro. Gak bro. Filsafat tuh game saya. Waduh. Barusan dipuji, bro. Oh. Ini adalah salah satu komik yang menyuarakan tentang kesetaraan kulit Ari. Di Amerika. Ari Lasso. Waduh, udah kena dilurusin, bro. Gak apa-apa. Bahkan cowok-cowok adalah komedi badinya Jokoi, komika ini, komika apa, Myanmar sepertinya. Myanmar, jadi Coip yang ngomedi badi India. Jadi hari ini sebenarnya kita akan membahas tentang, karena saudara Haswi ini istrinya sedang dalam masa kehamilan, melahirkan, kita akan, dan Binasur adalah fuckboy yang sudah mempunyai banyak anak. Jadi Arjuna saya, bro. Anaknya di mana-mana, bro. Iya, benar. Ngeri, bro. Info aja Ricky Harun itu adalah anak Binasro. Bro. Ngeri, bro. Kenal aku, bro. Tapi Binasro emang punya anak namanya Ricky Harun. Ricky Harun, iya. Oh, tapi bukan yang artis itu. Ada orang Daton. Orang pleret. Jadi hari ini kita akan mencoba memilihkan nama untuk anakmu, bro. Oke, siap. Aku ya. Boleh. Dan apa rencanamu sama anakmu kelak? Jadi pertama dari Bapak Fuckboy yang sudah mempunyai anak. Pertama kali punya anak, kamu namain siapa sih? Saya. Namanya Nihan Pari. Waduh, temanan. Hah? Gak apa-apa, beneran. Beneran apa enggak? Beneran apa? Oh, bener. Nama lengkap anakmu siapa? Yang pertama. Nihan Pari. Pangayon. Nah. Oh, Coy mau punya anak kedua? Belum, punya, bro. Tapi masih on the record. Di inkubator karena belum dikasih nama, masih dititipin di. Masih digarap sama Indra Lesmana. Wah. Karena sebagai info, Binasur ini karena dia adalah wujud sempurna manusia, jadi spermanya tuh dibeli orang-orang buat bikin keturunan, bro. Oh iya. Jadi, emang banyak orang yang pengen anaknya seperti Coip kan, jadi dibeli sepertinya Coip. Selnya Brooklyn anaknya Beckham tuh kan hasil spermanya Binasur. Waduh. Ya, saya nyumbang dulu. Ini tak sumbang sperma biar. Bahkan kan ini kan, dulu kan sempat ada siapa? Madonna, artis Madonna itu yang penyanyi itu kan katanya dia pengen buat kloningannya dia kan. Iya. Nah, dia pengen bikin kloningan dia. Kan kalau kloningan itu kan harusnya mirip kan, mirip sama Madonna. Kalau ini dia pengen bikin kloningan dia tapi mukanya mirip Coip, katanya gitu. Ini saya luruskan bentar. Ini okay. Madonna ya. Di Dono itu bukan. Bukan. Madonna bukan. Gitu loh. Bukan. Bukan. Bukan, Mas. Penyanyi. Bukan. Madonna penyanyi yang dulu ikut komunitas SoundCloud, ya kan. Ada yang nari-nari di TikTok tuh siapa? Sahabat ya, Coip. Arlia. Waduh. Waton mungkin. Aneh, bro. Kerja di Maluku jadi sinting. Aduh, astagfirullah. Udah, bro. Jangan ngomongin orang, bro.
Ngomongin. Jadi fokus ke fuckboy ini. Jadi kenapa kamu, apakah nama Nihan itu langsung ketemu apa menemui perdebatan dulu dengan Bu Mega istrimu? Oh enggak. Tidak. Sebenarnya malah justru Nihan itu ketemunya di rumah sakit. Oh, dadaan. Iya, dadaan. Setelah lahir, setelah berapa menit? Setelah satu hari baru ketemu. Oh, jadi penamaan anak tuh tidak harus langsung ya, bisa? Oh, tidak. Kalau saya dulu malah ketemunya dulu malah Pari dulu. Soalnya seneng aja namanya Pari, ada filosofisnya itu. Itu beneran ya? Beneran. Oh, oh ya nggak apa-apa. Iya, beneran. Beneran. Kalau Pari itu kan filosofinya dari padi. Itu kan semakin bahasa Jawa ya. Oh, semakin merunduk semakin berisi. Kebalik dari... dong, semakin berisi semakin merunduk. Bukan semakin. Iya, kebalik-balik gitu. Emang mau disetting jadi orang sombong. Iya, enggak apa-apa. Yo, justru emang pengen sombong ya. Iya. Oh, iya. Tapi enggak gini, Ip, kan biasanya kan kalau setelah lahiran itu kan anaknya disimpan di satu ruangan gitu, ya kan? Nah, di situ kan ada harus ada namanya itu, ada namanya di apa di tempat penyimpanan itu, ya kan? Nah, waktu itu kan kamu belum ada namanya anakmu. Nah, dinamainya siapa tuh? Kosong aja apa gimana? Kosong, yang penting kan itu orang tuanya, Ip. Nama orang tuanya. Namanya orang tuanya dulu nggak apa-apa itu. Soalnya kan itu kan kemarin udah ada namanya belum? Saya udah sebenarnya udah ada nama tapi belum fix. Anu kan nanti aja Bu gitu. Oh ya, terus di anu nama orang tuanya cuma ditulis akun Instagramnya Instagramable. Sekalian nama kan itu kan biasanya bareng-bareng kan di ruangan itu biar orang yang ngelihat anaknya itu ngelihat Instagramnya Instagramable ya, jadi sekalian promo juga ya. Dari kecil karena udah nge-endorse ya. Namanya usahanya semua orang tuanya ada di Ticik, ada Instagramable, ada Cilok Gajahan juga. Cilok Gajahan, ya. Oh, make sense. Intinya tidak harus langsung dikasih nama ya. Tidak. Oh, saya baru ingat, saat itu kan saya ketemu ibunya Binasro, dia bercerita juga tentang nama Binasro ini. Sebenarnya saudara Binasro ini punya nama setelah umur 17 tahun. Jadi 17 tahun tuh gak punya nama. Iya. Jadi Coip selama masa dari 1 tahun ke 17 tahun itu dia memakai simbol Nazi katanya ya. Bener. Saya dari umur 1 tahun sampai 17 tahun bawa bendera kok. Kalau manggil oh itu yang bawa bendera itu gitu. Waduh bro. The next bintang Emon. Menyuarakan keresahan. Jadi itu terjadi kenapa dia 17 tahun gak punya nama, karena waktu orang tuanya mau ngasih nama Binasro, terjadi sengketa. Oh. Itu si Gading Martin, itu mau menamai Gempi dengan nama Binasro. Oh iya. Jadi rebutan sama Gading Martin. Ini yang namanya Binasro, anak saya apa anakmu? Gitu. Akhirnya yang memenangkan nama Binasro adalah ibunya Binasro. Terus anaknya Gading Martin jadi namanya Gempi. Gempi. Karena kan sempat ada juga tuh artis yang meributkan nama anaknya kan, ditiru sama orang lain kan. Ini beneran? Beneran ada. Jadi ada namanya susah gitu deh. Siapa yang namanya? Artis siapa ya? Adalah pokoknya. Jadi ada gitu artis yang nama anaknya ditiru orang, terus dianya marah-marah. Oh iya benar. Nah, Coip itu kayak gitu. Benar, bapaknya Coip itu pernah marah sama Billy Ellis, bro. Siapa? Bapaknya Coip pernah marah sama Billy Ellis. Kenapa? Karena memakai nama huruf B di depannya, sama kayak Binasro. Oh. Katanya, oh ini plagiat nih, nggak kreatif gitu. Mengambil karya orang gitu. Iya, karena kan biasanya kan kalau di lagu itu kan dibilang plagiarism kalau 8 bar sama ya kan. Ya. Nah, kalau di nama kan memang kalau satu huruf aja sama itu bisa dibilang plagiarism. Iya, soalnya B di huruf nama saya itu udah tak daftarin ke notaris, dipatenin. B, khusus B di nama saya. Kok notaris sih? Emangnya tanah?
Itu maksudnya apa itu yang lembaga hukum? Haki dong, haki. Kalau notaris namamu berarti tanah, coy. Oh, iya. Tapi memang memang dia didaftarinya ke tanah. Bukan ke haki, emang ke tanah. Jadi ada namanya coy itu ada ukurannya emang ya. Ya nama saya digambar kok. Waduh. Sama itu aja royalti dari Nasrul ini banyak sekali dia menjadi kaya raya karena NASA itu ternyata singkatan dari Nasrul saya. Nasrul adalah saya. Bukan bukan Neuro American Societies, bukan Space American, bukan ya. Jadi NASA itu adalah kesingkatan dari Nasrul adalah saya. Nasrul itu saya, NASA. Makanya ada juga tahun, apa tuh? Ada juga sana itu. Sana itu dulu juga tak klaim. Kok? Nah, sana itu kepanjangan dari saya Nasrul. Waduh, bagus bro. Bagus bro. Bagus bro. Bagus ya bro. Bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Jadi kembali lagi ke track. Ke track. Jadi nama tadi anak Pari. Nihan Pari Pangayun. Nah, Nihan artinya? Nihan itu berbahagia. Berbahagia. Ya. Ayo terus ya? Pari apa? Ya Pari itu tadi terus, yang filosofi padi itu tadi. Namanya? Pangayun, Pangayun itu kalau dalam bahasa Jawa itu pengarap. Pengarap. Bisa ke secara harfiah ke apa ya? Yang diharapkan atau menjadi anak yang pertama, pengarap kan. Nah, gitu. Oh, ngarep depan. Nah, gitu. Gitu. Tapi kan kalau Choip ini agak berbeda, bro. Gimana? Ya, Choip ini agak berbeda. Jadi kan kalau orang tuh satu orang, satu nama. Jadi kalau apa-apa? Iya, jadi kalau orang pada umumnya kan satu orang itu satu nama. Nah, kalau anaknya Choip ini punya 10 nama. Jadi memang aktanya itu ada 10, ya kan, Ip? Iya, ada 10. Kayak itu loh. Apa yang, siapa yang, kayak wayang itu namanya. Banyak banget itu. Tapi satu orang. Iya. Kreatif, karena coy emang orangnya out of the box. Dia gak pengen sesuatu yang biasa-biasa aja, coy. Ya, emang aslinya dia tuh penerus B.S. Rendra juga. Masalah tulisan beliau ini jago sekali. Ya, betul. Dari ya. Terus penamaan itu emang janjian sama Bu Mega. Kalau cowok, kamu yang ngasih nama. Kalau cewek, Bu Mega yang ngasih nama. Atau gimana? Enggak. Emang pasrah ke kamu. Emang iya, tapi sempat diskusi juga sih namanya banyak dari Zroel dari Rip Zroel itu banyak banget itu. Sebenarnya gampang loh, kamu tuh sudah mempunyai marga Zroel. Marganya Zroel. Zroel ya, kayak Andi Zroel. Andi Zroel. Rudi Zroel. Itu marga daerah ini ya, Imogiri ya. Iya, lebih tepatnya di Senden. Senden, di Senden Pleret itu. Kayak di Islandia kan namanya pakai Son. Oh, iya, Son, terus Sigurdsson. Sigurdsson. Nah, kalau di Pleret Royal. Zroel. Yanto Royal, Parto Royal. Semua orang di sana namanya Zroel kan? Iya, semua orang. Iya. Benar. Jadi kalau di sana ini, coy, kalau kan biasanya marga itu di belakang, misalnya Muhammad di Rahmat Lubis gitu misalnya. Kalau Zroel itu di depan. Jadi marga di depan. Zroel Choip gitu misalnya. Oh iya bagus. Di depan. Dan info aja marga Zroel ini tidak bisa menikah dengan marga Yono. Oh. Kok bisa? Aryono gitu gak boleh. Ada orang namanya Aryono, nikah sama Zroel Taib itu gak boleh. Gak bisa itu. Itu marganya beda bro, satu masih satu darah. Darah ya? Satu darah itu. Bisa-bisa keturunannya bisa, apa? Gak bagus ya ke depannya ya, rezekinya ya.
Benar. Katanya boleh nikah tapi anaknya nggak boleh dikasih nama sampai mati. Oh. Jadi memang tanpa dikenal aja gitu ya? Jadi seumur hidup nggak punya nama, no name gitu. No name. Jadi kalau itu nyumbang pas nyumbang itu namanya siapa? No name gitu. No name. Dan namanya siapa? No name. Droel no name. Tapi tetap ada marga di depannya. Iya. Tapi bro, ini ngomong-ngomong tentang branding Zero ya. Nama Zero ini udah kayak itu ya. Udah kayak Supreme ya. Marga kayak apa? Ya. Kayak produk Supreme. Oh iya, bahkan kan Zero kan Zurel ini kan mau di-collab sama produk-produk kan. Iya kan? Kalau Supreme kan kemarin udah collab sama Oreo, ada Oreo Supreme. Nah, Choip ini mau di-collab juga sama Rengginang Bumade. Rengginang Bumade Zroel, X Zroel gitu. X Zroel. Jadi ama, biasanya mau di-collab apalagi, coy? Hah? Biasanya mau collab kan sama apalagi? Brand sama brand. Sama brand apalagi? Kan kamu tahu juga. Ini brand sama marga. Contohnya beliau nih udah dapat tawaran dari obat. Oh. Jadi ada obat namanya besok Tramadol Zroel. Tramadol Zroel. Alpurinol Zroel ya. Zroel. Paracetamol Zroel. Tolak angin aja mau collab. Tolak angin jadi apa? Tolak ang Zroel. Tapi lucu ya bro. Jadi punchline ya bro. Bagus. Jadi punchline emang. Kenapa gampang ya? Nama saya Zroel. Saya ini Zroel. Lagi itu udah lucu bro. Cuma bro ya. Kamu ikut Suci ini bro. Suci 9 bro. Bener. Gitu ya? Si Coy bukan? Personalnya Zroel. Brand. Kalau menurutmu personal Zroel itu yang kayak apa nanti? Ya tinggal cerita yang beneran apa. Belakangnya kasih Zroel aja. Zroel. Semua kamu kata-kata tahu. Ditambahin Zroel. Bener, kayak kamu tahu gak kenapa Zroel langsung wah. Pasti lucu ya bro ya. Semua orang ketawa pasti bro. Pasti bro. Premis-premis Panji tinggal kasih Zroel lucu. Contohnya. Contohnya. Apa bro? Materi Panji bro. Aku gak apa bro, aku gak seneng. Contohnya yang materi kucing. Iya. Ya yang kemarin itu kan Coip tinggal nambahin misalnya ngomong kucing Zroel gitu. Itu udah lucu banget, udah lucu semua orang tertawa. Satu istora ketawa. Apa? Kucing-kucing apa yang Zroel gitu ya? Iya, apa tuh? Ya kucing Zroel. Waduh bro, nah, bro. Bro, kehebatan pansen Zroel tuh udah ketebak tapi tetap lucu. Padahal udah disebutin di depan kan. Tapi iya. Magnet Zroel ini. Respect. Jadi buat teman-teman tolong komen video ini dengan Zroel semua ya. Apa Zroel gitu ya. Iya, Zroel ya. Apa? Silakan ya. Yang banyak ya di bawah ya. Nanti giveaway-nya bagi orang yang memenang paling lucu nanti bisa dapat izin pakai nama Zroel di anaknya. Oh iya Pak. Ya. Boleh. Karena namanya, memang untuk nambahin nama Zroel di belakang suatu nama itu butuh izin yang bayarnya itu mahal banget, bro. Mahal banget. Kalau nggak salah, aku pernah denger itu izin bayarnya itu seribu. Di samping itu nggak cuma izin, bro. Tapi? Sama itu apa? Harus pakai sesaji, bro. Oh, sesajinya apa tuh? Sesajinya apa? Sesajinya harus menyembelih Bapak Kerbau. Waduh, bro. Gak apa-apa. Khusus Zroel dimaafkan ya. Khusus penemu kata komedi dimaafkan, bro. Pasti ada faktor tidak sengaja. Iya. Bahkan dengar-dengar ya, katanya besok kan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2020 kan, 2021. Stadion GBK itu akan, kalau deal akan diganti menjadi Gelora Bung Zroel. Oh, GBZ ya.
GBZ. GBZ. Oh, GBZ. Aku udah sempat dengar juga sih itu. Cuman emang media menutupi itu dulu karena takut terjadi banyak ini apa keributan ya kan di masyarakat. Bener. Bahkan katanya nih rencananya akan banyak orang yang akan dibungkam ketika mengatakan Zroel. Karena Zroel ini kata yang cukup berbahaya ya, Bro. Berbahaya. Di itu katanya Zroel tuh berarti malapetaka. Apa? Malapetaka. Dulu tahun 1932 ada kejadian juga ya tentang orang yang ngomong Zroel tuh apa yang terjadi, Bro? Tahun 1932. 1932. 1932. Oh benar. Jadi Hitler kenapa kumisnya cuma tinggal di tengah? Karena itu hukuman dari pemerintah Jerman karena Hitler waktu itu pidato dengan mengatakan Zroel. Lalu dipenggal tapi cuma kumisnya yang samping. Jadi dipenggal gitu ya. Serut gitu ya. Ya gitu. Cuma lewat tengah aja nih. Ya. Jadi teman-teman sebelum kita dibungkam oleh para orang yang anti Zroel, kita sudahi saja pertemuan kita malam ini dengan mengatakan Zroel. Ada ininya kan katanya ada himne Zroel. Himne Zroel. Gimana? Gimana Bung Zroel? Silakan Bung Coib nyanyikan himne Zroel. Untuk penutup, tolong. Silakan Ip, himne Zroel. Zroel, gitu. Aduh, kasihan, Bro. Anaknya udah tidur. Bapaknya kayak gini, Bro. Kasihan, Bro. Terima kasih ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di Zroel berikutnya. Oh, podcast ya. Sampai jumpa di podcast kita. Bertiga. Bertiga ya. Siap. Terima kasih. Podcast Idealis. Terima kasih.